Selamat siang pemirsa channel YouTube Dharma TV. Siang ini saya sedang berada di puncak Gunung Golempang, ingin mencoba mengamera lebih dekat dengan kera-kera yang berada di Minyak Golempang, bagaimana perkembangbiakannya kok semakin hari semakin banyak dan menuju mengarah ke puncak. Saya sengaja hari ini membawa pisang, nanti akan kita coba, kita ikat di atas, terus nanti kita kasih gantung, digantung ke plastik. Nah, nanti kita gantung, kameranya kita simpan di atas pohon, ya. Dan kameranya tidak dibawa sama kera, ya. Tergantung bagaimana berpetualang Dharma TV ini di puncak Gunung Golempang. Kita saksikan tayangan berikutnya, ya. Biasanya kera-kera datang dari bawah, ya. Ada beberapa pohon jambu mete di sini. Nanti pisang akan kita gantung di atas pohon mete, ya. Kita ikat, ya, di bawah sana. Ikuti perjalanan Dharma TV berpetualang, ingin melihat perkembangbiakan kera-kera yang berada di puncak Golempang. Gantung, maukah mereka mendekat? Ya, pisang sudah kita gantung. Kita coba, ya, apakah kera bisa keambil gambar. Kita lihat saja, ya.
Thank you.
Berhasil pemirsa, dimakan masih kerah ya. Oke, sukses berpetualang kita hari ini ya. Berhasil pemirsa ya, tinggal sisa pisangnya sabar hiji ya. Nanti akan kita panggil di bawah, mudah-mudahan mau mendekat ya. Masih liar sebetulnya ini kerah di sini, dari jarak sekitar 1000 meter kita dekati, dia langsung pergi. Terus kita panggil kadie, kadie, mungkin setiap saya kesini suka panggil kadie. Mungkin sudah hafal dengan suara saya, mungkin setiap sore atau setiap hari saya hampir ke Golembang ini kan. Jadi setiap ada kerak itu panggil kadie, kadie. Nah, semakin ke sini kerah ini sudah mulai-mulai agak sedikit jinak lah. Dari 1000 meter kita dekati, mulai mendekat 300 meter, 500 meter, biasanya langsung lari, terbit-bit, sekarang tidak ya. Semakin dekat sekitar 100 meteran lah, mungkin sekarang dia tidak lari. Kalau kita panggil, kita dekati, dia berdiri semua gitu, menghormat lihat ke kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dekat 1 meter lah dengan mereka ya, kita bisa bersahabat dengan satwa liar ini. Jangan sampai kehidupan mereka terganggu lah di puncak Golembang ini ya. Kami sebagai pengelola penggerak wisata tidak ingin satwa liar ini sampai terganggu habitatnya dan mereka punah ya. Itu alhamdulillah mereka mudah-mudahan kita bisa ajak kompromi, bisa menambah objek daya wisata di puncak Golembang ini ya, bisa bersahabat dengan kita, dengan para pengunjung. Mereka bisa baik dengan manusia, kita juga insya Allah kita baik dengan hewan. Mereka juga sama sebagai makhluk hidup ya, yang patut kita jaga kelestariannya. Jangan sampai mereka punah ya, kera-kera ini. Biarpun kita nanti akan di sini akan kita tanam agrowisata, mudah-mudahan mereka tidak merusak. Kita cobalah jinakan sebisa mungkin, kita kasih. Nah itu bisa lihat tuh, oh ya, mereka sedang bergelantungan tuh di pohon. Yuk, yuk, yuk. Nggak sedekat ini ya, mereka jaraknya jauh. Kita deketin mereka langsung lari jauh. Tapi sekarang ini, oh, di pohon masih nag-nagan. Mereka rasa takutnya mulai-mulai pudar lah ya. Kalau tiap hari kita jinakan, biasa kita kasih makan di pohon ini, mungkin tiap hari dia akan tahu nih kita kasih makan di sini gitu. Dulu kita pernah bawa satu turui, cuman awal 3 bulan lalu lama nunggunya dia datang. Yo. Ongki, 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 dia ongki. Yuk. Yuk.
Hebat kan? Kita kembali lagi ke puncak. Ini cuaca sudah mulai mendung. Takutnya hujan turun. Kita akan bergegas pulang ke rumah, ke Cikirai. Ya. Dan di atas puncak ini sekarang sedang ada pengerjaan sebagai penunjang sarana dan prasarana, yaitu pembangunan musola dan toilet. Bagi mereka yang ingin berkunjung, tidak susah buang air kecil atau buang air besar atau untuk beribadah, ya. Terima kasih untuk Pak Bupati Sumedang yang sudah peduli dengan para penggerak wisata Puncak Balempang ini atas bantuannya. Dan tidak lupa kepada dari Swarbud Pora, Pak Hariti Santosa, ya. Terima kasih, ya. Biarpun ini menurut kami belum masih jauh dari proses tanah kewisata yang finish, ya. Hanya baru pengerjaan pembabatan dan pemagaran dan beberapa buat spot selfie, ya. Dan saung pun seadanya, ya. Masih pembuatan ilalang seperti ini nih di Balempang ini jarang pohon-pohon besar. Ya, jangan salah, oh ini kok gundul, botak setelah dibuat wisata. Tidak, ini baru sebulan aja nih sudah tinggi lagi tuh ilalangnya, rumput-rumput, ya. Ini yang dulu kita bahas sampai 1 meter 2 meter bersama rekan-rekan semua Komlepan dan Karang Taruna dan sebagian lapisan masyarakat. Buat ini mau buat jendela selfie, tapi belum selesai nih Pak Bodin. Nah, kita buat nih ketinggian 645 mdpl, walaupun namanya kayak G dan partnya kayak A, dimana kayak S, ya apalah seadanya. Dari ranting bekas ini juga memanfaatkan, ya. Belum kita menanam pohon tuh, ya. Kembang tuh, cakok hijau kusuma, menjuang. Terus Pak Bodin juga kemarin menanam pohon buah naga tuh, ya. Tuh itu pohon mangga, gedung gincu, ya. Terlihat ya, gedung gincu. Nah itu gedung gincu juga. Terus di sana kita udah tanam 10 di pilar 5 di depan gerbang dari arah Cipete, 2 gedung gincu, di bawahnya lagi pohon durian 5, ya. Nah ini adalah sengaja kita bawakan waktu pas Bupati Sumedang datang ke sini untuk simbolis kita ingin ada agrowisata di sini. Kita bawa ini gedung gincu dan ditanam oleh Pak Bupati Sumedang, yaitu Pak Haji Dedi Ahmad Munir, ya. Terus kita pagar supaya ini terjaga dan nanti ada sejarah, ya, sejarah ini yang nanam Pak Haji, ya, Bupati Sumedang kita, Pak Bupati Haji Dedi Ahmad Munir, ya. Oke, itulah tentang perjalanan wisata penataan, ya. Itu pilar kita pagar seadanya segini yang dari dulu nih, ini pakai tali rafia kita rapikan, kita apa lingkari. Terus sekarang pakai dahan-dahan ranting yang kering kita pagar melingkar ke sana. Ini adalah pilar Belanda, yang mana Belanda pernah ke sini atau membuat benteng dan membuat topografi mungkin pemetaan di daerah sekitar Kecamatan Darmaraja ini dari Puncak Balempang, ya. Oke, okay. Ini udah mulai praspis, bisa, ya. Hujan. Ini saya habis mengutin sampah, sudah sampai satu karung ini. Pengunjung yang tidak sayang dengan wisata gitu, ya, harusnya peduli dan buang sampah sembarangan, ya.
kasihan dengan ya kita lah para penggerak ingin membuat wisata yang bersih, yang sejuk, yang asri, yang lestari ya. Jadi bawa sampah pada tempatnya, kalau nggak bawa kresek lah dari rumah, bawa lagi sampah di sini, membuang sampah sembarangan ya, bawa pulang lagi kalau bisa, bawa sampah dari rumah, bawa lagi ke rumah kalau bisa ya. Oke, kita pulang. Hujan pemirsa dan toilet di puncak Gunung Bulepang, di wisata puncak Bulepang. Pekerjaannya sudah sampai tahap meset. Apa yang ditargetkan oleh Pak Kasih, Pak Ajat, Bistar Bumpora, dan Pak Kadis, Pak Hari Trisantosa, ya, bahwa pembangunan ini harus selesai sebelum akhir Desember. Sekitar tanggal 20 Desember ini harus selesai. Makanya ini dikebut, dikejar terus, dan para penggeraknya pun ini adalah anggota dari Parpol Pepar ketiga desa. Nah, ini Dharma Jaya, Kang Deddy, ya, terus Pak Utang, Pak Mas Tarsono, Pak Ceng, terus dari Cipete, ya, Pak Pile, ya, Mang Awat, ya, Pak Beben. Ini dikebut terus. Mudah-mudahan dari pengadaan sarana prasarana misalnya penunjang wisata puncak Bulepang, pengunjung tidak susah untuk buang air besar atau buang air kecil atau untuk beribadah berkunjung ke wisata puncak Bulepang ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Bupati Sumedang Pak Haji Doni Ahmad Munir yang mana telah membantu tentang apa pembuatan sarana prasarana yang kita inginkan. Ya, ini seperti musola dan toilet. Lalu Pak dari Pak Kadis Pardu Pora Kabupaten Sumedang, Pak Hari Santoso, atur nuhun, kami wakili Humas Kompepar ketiga desa ini ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya.